Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Qatar Balap. Oke, di video ini saya akan cek sound karena sudah lama sekali saya tidak cek sound. Dan untuk cek sound kali ini saya menggunakan box Dragon dan box Dynacod dan satu buah Lin Array. Seperti ini ya untuk instalasinya nanti, atau speakernya seperti ini. Ini sudah saya pasang semua untuk speakernya. Dan untuk powernya masih sama seperti ini. Ini menggunakan TPA 3110. Ada dua channel seperti ini. Dan menggunakan gigabus 12 volt seperti ini. Sudah lama. Apakah powernya masih hidup atau tidak? Ini akan saya langsung cek sound ya. Untuk perkabelannya seperti ini. Itu adaptor buat gigabus, dan untuk powernya saya supply menggunakan ini, genset seperti ini. Ini juga sudah lama sekali tidak saya gunakan. Nanti masih nyala atau tidak. Dan untuk penurunnya saya menggunakan step down seperti ini. Saya turunkan jadi 12 volt. Dan ini untuk inputnya ke power. Seperti ini ya. Oh ya, ini saya kasih busa supaya nanti boxnya tidak getar ya. Saya kasih busa semua. Oh ya, dan abaikan untuk background belakang. Background belakang adalah untuk alat-alat saya, belum saya rapikan. Seperti ini untuk boxnya, ini full dari kardus. Untuk pemasangan atau pembuatan box-box ini atau power, nanti link saya sediakan di deskripsi. Seperti ini. Langsung saja akan saya rakit untuk pemasangan kabelnya. Oh ya, dan untuk box Dynacod dan box Dragonnya ini saya seri ya. Dan untuk Lin Array itu saya sendirikan. Jadi box ini dua box saya seri, Lin Array saya sendirikan. Oke, langsung saja akan saya pasang dulu atau saya rakit. Oke, ini sudah saya pasang, sudah saya instalasi untuk perkabelannya seperti ini. Ini dari HP, langsung masuk ke jack dan langsung ke yang satu ke power untuk middle-nya atau Lin Array, yang satu ke gigabus dulu, lalu baru ke setelah ke gigabus baru ke power. Oke, ini untuk output dari power kan saya kasih step down supaya turun tegangannya. Ini saya kasih apa yang lupa namanya. Saya kasih ini supaya tahu gimana arusnya stabil atau tidaknya seperti itu. Dan untuk kabelnya ini ke power. Akan saya langsung nyalakan saja. Ini untuk gigabus dan ini untuk powernya. Saya copkan. Lampu indikator dari snapdown warnanya merah, tandanya menyala. Dari Alvin.
Saya buka untuk middle-nya dulu. Ini saya buka untuk 4 inci-nya, box Dragon dan box Dinecot. Ini baru powernya saja. Sudah nyala semua ini untuk main array dan dua bloknya ini. Dan untuk volumenya seperti ini. Yang di channel A ini untuk supaya suaranya lebih terdengar jelas ya. Ini untuk jarum pandemnya naik turun ya sedikit. Suaranya seperti itu ya. Lama tidak dicek sound. Sudah lama tidak di sound. Untuk powernya itu ngegrind ya, itu apa dari trafonya, inputnya, atau dari gigabasnya ya, belum tahu. Errornya sangat keras ya suaranya. Dan masih sama untuk potensinya.
masih kotor ya. Oke, mungkin seperti itu saja untuk Jackson Bug Dragon dan Bug Dinakotnya menggunakan satu buah Line Array, dua speaker. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe channel Kata Balap. Terima kasih.